Umur ayam 48 tahun. Umur ibu 42 tahun. Perbandingan ayah dan ibu 48 banding 42. Nah, awak cari dulu 48 dengan 42 itu berapa FPB-nya? Oke. Bagi 2 dulu. 24. 21. 21. Bagi 2 lagi. 12. 12. Tak kate. 21 tak kate. Salin 2. 6. 6 bagi 2 3 kan? Nah, 3 dan 21 sama-sama pacak dibagi? 3. 3, 1, 7 kan? 7. Jadi FPB berapa? 2. 2 dan 3 yang dilingkari kan? 3. FPB 6, jadi di sini kita kecil ke sama-sama 48 bagi 6, 42 bagi 6. 48 bagi 6? 8. 42 bagi 6? 7. Jadi perbandingan umur ayah dan ibu yang sederhananya 8 berbanding 7. Itu ada 2 kok. Kasih si Z sih kok. Soal selembar. Oke. 8 kok. Ngerti ya nomor 1 ya? Iya. Nah, 7. Kalau nomor nomor 1 lah ayah berbanding ibu ya, 8 banding 7. Nah, kalau nomor 2, untuk acara ulang tahun Citra, ibu telah menyiapkan 30 balon. Sebanyak 12 balon berwarna merah muda dan sisanya berwarna putih. Berapa perbandingan merah muda berbanding balon putih ujungnya tuh ya? Merah muda tadi dia ngomong 12. Sisa putih itu sisanya. Sisa tuh berarti 30 kurang 2 12. Coba kurang ke 30 kurang 12. 10 kurang 2 8. 3, 2, 2 kurang 1, 1. Jadi 12 berbanding 18. FPB 12 dan 18. Nah, 12 dan 18 sama-sama bilangan genap. Jadi bagi 2 dulu. 6. 9 ya. 12. Nah, ini 6 bagi 2. 3. Tan. Berapa lagi nih Tan? 3 dengan 9. 3 ya. Nah, jadi FPB-nya berapa ini? Papa. Yang dilingkari? 6. 12 bagi 6? Berapa, Tan? 2. 18 bagi 6? 9. 3. Jadi perbandingan banyak balon merah muda berbanding putih itu 2 banding 3. Ngerti ya? 500 sama 500. Berapa jawabannya 2 bagi 3? 2 bagi 3. Pokoknya kurang ke dulu, cari FPB, sederhana ya. Nah, nomor 3. Perbandingan banyak pengunjung dewasa dan anak-anak di suatu kebun binatang. Hari Minggu 4 banding 5. Dewasa sebanyak 496. Berapa pengunjung anak-anak? Ini caranya yang penting diketahui, ditanya per diketahui, dikali yang diketahui. Yang ditanya apa? Rasio yang ditanya tuh iyalah anak-anak. Anak-anak tuh 5. Yang diketahui dewasa 4. 496 dewasa kan. Nah, ini bagi ke dulu. 496 bagi 4. 4 bagi 4 1. 9 bagi 4 2 ya. 8. Kata nomor berapa? 16 bagi 4. 4. Kata nomor berapa? Nomor 4 dong. Itu. Jadi 124. 124 kali 5. 4 kali 5 20. Tan. 2 kali 5 10. 10 tambah 2 12. 1 simpan. 1 kali 5 5 tambah 1 6. Jadi 124 kali 5 hasilnya 620 anak-anak ya. Nah itu. Jadi
Rumus ini harus diapali. Rasio yang ditanya per rasio yang diketahui dikali yang diketahui. Ngerti ya? Ngerti gak, Tan? Ngapa ngelamun? Antuk. Baca, Tan, nomor 4. Nomor 4. Sisa uang saku adik selama seminggu sebesar 15 juta. Berapa tadi? Nomor 15 juta, kan? 15 ribu. 33 berapa itu? 15. Ada 0 lagi, kan? Itu tuh bentuk penulisan rupiah yang baku, desimal, sen itu tuh namanya. Uang tersebut akan diberikan bokor dan sisanya ditabung uang yang digunakan untuk membeli besar dan beda uang tabung. Jika selisih uang yang dikumpulkan yang tabung adalah 3 juta, 3 ribu, mengapa kakohan perbandingan uang 3 juta? Iya loh, dia nabung. Nah, jadi ini berarti nabung kita harus seminggu. Ya. Gila. Kalau sisa uang saku ini 15.000 tuh, ya. 15.000 tuh berarti uang duit yang dibeli ke buku ditambah yang ditabung. Jadi kalau berbandingan jumlah dan selisih itu 15.000 berbanding 3.000 ya. 15 bagi 3? 5. Jadi perbandingan jumlah dan selisih itu 5 banding 1. Ya. Nah, kalau nak mudah lah ini. Berapa tambah berapa yang dijumlahkan hasilnya 5. Kalau yang dikurang ke hasilnya 1. Coba tebak-tebakan. 5 ini berapa, Beb? 1 tambah 4, boleh kan? Tapi 4 kurang 1 benar enggak? 1 salah. Mestinya 3 dan 2. Benar kan? 3 kurang 2 1. 3 tambah 2 li. Jadi perbandingan buku dan duit beli buku dan yang ditabung 3 banding 2. Ngerti ya? Ngerti, Ustaz. Ibu membeli 1,5 ke kilogram jeruk dan harga Rp 12 juta. 12.000. Ke kilogram dan 3,5 kilogram harga dengan harga 8.000 per kilogram. Mengapa perbandingan total harga jeruk dan harga ini 3,5 ribu? 1,5 kali 12.000 berbanding 3,5 kali 8.000. Nathan, jingo ya. Nolnya coret be 3 ikok ini. Ya, 1.000-nya sama-sama coret biar lebih mudah ngecik ya. 1,5 kali 12 per 3,5 kali 8 nih. Lu tahu bagian B-nya enggak? Nah, 12 dengan 8 cari FPB-nya dulu. 6, 4, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 1, jadi FPB nya 2 dan 2, 2 kali 2, jadi bagi ke 12 dengan 4, 8 bagi 4 dulu. Berapa 12 bagi 4? 4, 3. 8 bagi 4, 2 ya. Nah, ini jadi 4,5 per 7 sama dengan 9 per 14. Ini jam berapa? Aku jam 9. Ngerti ya? Iya. Kecil ke bayar pakai FVB? Ibu soalnya jadilah. Nah, ini nomor 5. Ngerti ya? Ada yang ngomong anak-anak? Oke. PR. Nomor 4. 3 ke banding 2. Jam 10.30. Nomor 5. Apa? 9 banding 14.
Jangan jawaban, Be. Jalan enggak ngerti. Ah, pemalas. Siapa bertanya, Jar? Ya.